Yap, semut adalah makanan utama si Trenggiling. Kalau ada lomba banyak-banyakan makan semut, doi pasti yang menang. Bayangkan saja, Trenggiling sanggup melahap 200 ribu semut dalam sehari atau sekitar 70 juta semut dalam setahun. Sobat Totan ini dibekali indera penciuman yang tajam untuk mendeteksi keberadaan koloni semut. Bukan cuma itu, ia juga punya lidah super panjang, sekitar 70 cm dengan air liur yang super lengket. Jadi, sekali menjulurkan lidah, ratusan semut langsung bisa terambil. Semut-semutnya juga bakal ia telan dengan cepat, tanpa dikunyah, karena Trenggiling gak punya gigi alias ompong. Masih ada lagi perilaku unik Trenggiling saat makan. Sobat Totan ini akan mengecilkan lubang hidung dan telinganya supaya gak kemasukan semut. Ia juga bakal makan sembari menutup kedua matanya. Ada-ada aja ya.